Halo sobat Goes, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereview dan membahas tentang pulley ya, pulley atau geringi tit bawah pada bagian RD. Di sini ada dua mode atau dua tipe. Ini yang satu bearing, yang satu keramik. Bisa sobat gue sebutkan mana yang bearing dan mana yang keramik? Sepintas bentuknya hampir sama ya, dan materialnya juga hampir sama, dua-duanya CNC alloy. Tapi ini sebenarnya ini keramik dan yang ini bearing. Cuma saya tukar covernya agar sobat gue bisa lebih jeli, apakah bisa menebak nih, maksudnya mana yang bearing dan mana yang keramik. Nah, ini untuk yang keramik, ini terlihat shield bearing keramiknya ya, ini warna putih, dan ini untuk yang bearing. Sepintas mirip, tapi ini harganya lumayan berbeda jauh ya, walaupun dua-duanya masih dikategorikan terjangkau. Ini waktu itu saya beli di marketplace 18.000, dan yang ini hanya 25.000 aja. Oh, kok murah? Ya, karena ini barang-barang dari Tiongkok, impor melalui marketplace Shopee. Jadi ini lebih murah. Walaupun di Indonesia ada, cuman harganya masih di atas 75.000. Atau yang paling murah dulu saya pernah nemu 60.000. Ini diimpor langsung dari Cina atau Tiongkok. Harganya cuma 25.000 dan yang ini 18.000. Memang waktu pengirimannya atau sampai ke Indonesianya kurang lebih sekitar 2 minggu. Jadi harus sabar-sabar aja. Nah, sekarang kita bahas ke teknis materialnya. Yang ini keramik ya. Dan yang ini bearing. Sekarang kita bahas ini materialnya ya. Ini kalau dibuka covernya, ini keramik ya, seperti plastik, dengan ada bulatan menyerupai rumah shield bearing, cuman materialnya ini memang keramik gitu. Jadi emang friksi atau daya gesek dan daya apa putar rollingnya memang sangat lembut. Nah, ini bisa dilihat detailnya. Ini keunggulannya selain rolling speednya atau daya putarnya loncer ya, ini juga biasanya bearing ini lebih, bearing tipe keramik ini lebih bersifat water resist ya, karena berbahan dasar plastik gitu, jadi bisa dipastikan aman walaupun terendam atau terkena air. Ini kayak spinner nih, gleser banget. Terus sekarang kita cek material untuk yang pulley bearing ini. Kalau yang bearing ini dalamnya bearing ya. Nah, ini. Ini walaupun menurut saya kelemahan dari bearing ini, dia itu kan sangat rentan sekali kena air ya, atau apalagi air hujan, bisa karat dan harus memang sering rajin
diberi lubrikan atau pelumas di area rumah shield bearing ini supaya lebih awet dan daya gesek atau friksi putarannya lebih halus. Keunggulannya memang selain harganya relatif terjangkau dan ini pun jarang jebol ya, pulley ini jarang sekali jebol karena presisi dan kuat. Saya jarang banget ganti pulley bearing yang sudah dipakai, rata-rata usianya sampai 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Dan kalau untuk yang keramik ini memang plastik dan ketahanannya lumayan rentan ya, karena mungkin kalau ada sedikit guncangan atau benturan di bagian bushing head ininya plastiknya, ini bisa dipastikan patah karena ini plastik. Saya juga pernah mengalami beberapa kali patah ketika macet saat shifting up atau shifting down. Saya tarik kabel shiftingnya, ternyata macet di pulley, pulleynya stuck, ngunci saya paksakan dan ini ketarik akhirnya patah. Itu mungkin kelebihan dan kekurangannya ya, tapi saya lebih ke prefer yang keramik ini karena mungkin fungsi dari pulley ini sendiri kan meminimalisir dan membantu pergerakan dari RD ya, apalagi ini lebih loncer, bisa dipastikan pedaling lebih ringan. Nah guys, demikian review dan komparasi ya tentang pulley bearing dan keramik. Kesimpulannya menurut saya dua-duanya bagus, cuma saya lebih cenderung memilih yang keramik karena harganya nggak beda jauh sama yang ini. Yang ini saya beli 25.000, yang ini beli 18.000 di marketplace luar ya, impor, catatan dengan tentunya dari pelapak luar negeri atau dari Cina. Kalau dari pelapak lokal ini harganya sekitar berkisar 50-75 tergantung dari pelapaknya, dan ini sekitar 18.000 kalau beli dari impor dari Cina. Kalau di Indonesia rata-rata ini sekitar 20-30.000. Sekian guys, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment.